warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semua. Kawan-kawan yang kami hormati, saya Pak Ustaz Salman, Pak Hamka, Pak Yusuf, Pak Prasis, Saiful dan seluruh tim yang hadir pada siang hari ini. Tadi Pak Hamka sudah menyampaikan perolehan pasangan ayat tahun dari Bura Bapak-Bapak-Bapak-Bapak, yaitu kami atas nama pasangan Mahya Salman mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada partai pengusung yaitu Partai Demokrat dan Partai PKS yang terus solid, kemudian para relawan-relawan yang lebih kurang 300-an kelompok relawan yang secara aktif, progresif, secara mandiri, merdeka, berjuang bersama-sama ingin memenangkan pasangan Mahya Salman, kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang karena pengaruhnya juga membantu. Untuk itu kami semua mengucapkan terima kasih. Ini sumbangsi yang sangat besar sekali, hal yang sangat luar biasa, perjuangan Mahya Salman dalam pilkada Kota Medan tahun 2020 ini. Pertama, kami berjuang di dalam keterbatasan logistik dan amunisi, dan hal yang sangat luar biasa. Mohon maaf kami kepada seluruh relawan dan partai-partai kalau kami tidak bisa menyuplai logistik, sehingga banyak relawan mempersiapkan sendiri logistiknya. Begitu, kami sangat berterima kasih sumbangsinya. Insya Allah ini semua menjadi amal bakti Bapak Ibu sekalian dan menjadi amal jariah kita semua. Kemudian menyatakan banyak invisible hand yang ikut bermain di dalam pilkada Kota Medan ini. Kami tidak dapat memang untuk menyatakan secara eksplisit apa itu invisible hand, tapi kami dapat merasakan invisible hand tersebut sangat berpengaruh, sangat penuh bermain di dalam pilkada Kota Medan ini. Untuk itu, sekali lagi kepada seluruh relawan partai pengusung yang dengan semangat tinggi, heroik, tetap konsisten ingin memenangkan Mahya Salman, namun ternyata perjuangan kita berakhir di 48%. Ini sebuah perjuangan yang sangat luar biasa. Kita berjuang di dalam keterbatasan yang sangat luar biasa. Itu sekali lagi Mahya Salman mengucapkan banyak terima kasih. Dan selanjutnya kami mohon maaf jika ada perkataan, perbuatan kami selama masa kampanye ataupun sebelumnya atau setelah ini yang telah menyinggung perasaan hati Bapak Ibu Saudara sekalian warga Kota Medan. Kami Mahya Salman memohon maaf. Sesungguhnya nawaitu kami maju untuk dalam pilkada ini adalah benar-benar mewakafkan diri kami kepada Kota Medan. Namun hasil yang masih dapat kami lakukan 48% tersebut. Begitu, terima kasih kepada semua pihak, kepada kawan-kawan media yang terus mensupport, membantu kami memberitakan kegiatan-kegiatan kami tanpa pamrih. Kami pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya kira ini dapat kami sampaikan. Jika ada hal yang ditanyakan, silakan beri kopi boleh daya. Wassalamualaikum. Terima kasih ya.